Master layangan, sekarang kita bakal nerbangin layangan pesawat tempur F-15X, oke? Dengan 6 rudal yang canggih. Wih, keren banget. Pakai 6 rudal. Aduh, bagi kalian yang belum belajar bikin rudalnya, saya sudah bikin tutorialnya sekitar 11 bulan yang lalu, oke? Rudal ini terbuat dari apa? Silakan nonton. Dan rudal ini nggak bakal patah, kecuali kalau digunting baru putus rudalnya. Kalau dibenyok-benyok nggak bakal patah rudal ini. Silakan nonton tutorialnya. Kalau layangan pesawat itu tanpa rudal nggak keren. Sekarang kita bakal nerbangin layangan pesawat. Layangan pesawat tempur F-15X. Silakan nimak. Apakah dia sanggup membawa rudal 6? Oke teman-teman, sekarang saya suruh teman yang narik senarnya ataupun jadi jokinya. Sementara saya yang pegang layangannya untuk melepaskan layangannya, oke? Nanti saya yang bakal narik jadi jokinya, bocil-bocil saya suruh pegang, oke? Karena mereka pengen pegang layangannya dan melepaskannya, dan saya yang menjadi jokinya, tukang tarik talinya, oke? Simak terus videonya. Ah, itu dah dibuang elok leh. Ausan, hei. Ausan, ngelir ke ni ha. Oke, sekarang kita suruh bocil-bocil yang pegang. Waduh, sampai terbalik layangannya. Oke. Yang pegang itu bocil-bocil anak SD. Nah, nanti kita suruh anak SMP yang pegang, oke. Dan saya yang narik. Oke, simak terus videonya. Wah, kalau layangan ini ikut lomba menang nggak ya? Saya yakin setidaknya juara 3 layangan ini. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman, nampaknya layangan pesawat tempur ini berhasil membawa 6 rudal yang canggih. Oh, keren teman-teman. Wih, mantap sekali teman-teman. Sayang sekali ya teman-teman, seharusnya rudal saya bikin warna hitam supaya jelas nampak dari bawah saat dia di atas. Tapi nggak apalah, nanti kita bakal zoom dekat supaya rudalnya kelihatan jelas. Oke, simak terus videonya. Lepas dari truk.